Selamat sejahtera. Saya Arif Ruslan Astrawani Regis dan saya berada di SMK TTDI Jaya hari ini pada 15 Mac 2018 di mana tarikh ini merupakan tarikh di mana pelajar-pelajar SPM telah mendapat keputusan SPM mereka dan di sini bersama saya adalah dua pelajar yang terbaik SPM SMK TTDI Jaya. So, hi. So, saya ada beberapa soalan untuk students dan juga parents mereka. So, soalan pertama ditujukan kepada students. Alright. Apakah perbezaan yang anda boleh dapat dalam diri anda semasa proses untuk prepare untuk SPM? Saya rasa SPM ni ajak saya untuk jadi lagi serius, lagi belajar betul-betul, jangan main. And macam bila tengok orang dapat tinggi daripada kita, mesti rasa macam nak juga, nak dapat juga macam tu. So akan buat kita nak belajar. Lepas tu macam dia pun kawan baik saya, tapi kita orang macam competition. Kalau tengok dia dapat tinggi, mesti rasa macam oh tak boleh. Diorang cip sama kelas eh? Sama. Best friend. Healthy competition lah. Competition. Dalam menduduki peperiksaan SPM, adakah SPM menolong anda untuk nampak dalam industri apa yang anda akan involve in some? Macam engineering ke, arts ke, chef, culinary. So kalau saya boleh tengok lah dari SPM tu. Kalau contoh kita dapat Bio A boleh masuk, Med A boleh masuk, Science macam-macam boleh masuk. Kalau chemistry pula boleh masuk lagi chemistry. Bagi saya SPM tu bagus juga lah, boleh tahu macam tu kita dah boleh decide kita nak masuk untuk new. Soalan seterusnya akan ditujukan kepada parents. Okay. Okay. So soalan yang pertama is apakah benda yang paling mencabar sewaktu nak prepare anak-anak puan dalam menduduki peperiksaan SPM? Oh, bagi saya yang paling mencabar adalah untuk dia sendiri untuk rasa dia bersedia untuk menghadapi exam. Sekarang pada masa tu diorang ni terlampau engross dengan social media. So, suka tengok drama Korea. So, dalam time nak study pun masih lagi tengok WhatsApp, tengok FB, tengok Twitter. So, jadi nak itulah cabarannya. Then, tapi digunakan juga untuk kebaikan, tanya kawan-kawan dah ada orang kaji ke belum. Tapi at the same time, ada selingan nak tengok. Mungkin stres agaknya. Jadi, dengan cara tu tengok apa, drama sekejap. Tapi macam kita, as a parent, kita rasa risau. Dah nak telefon tu, kita buka buku je kan. Tapi mungkin bagi dia, itu cara dia untuk pause sekejap daripada dia study. Itu saja yang saya nampak daripada dia. Yang lain tu okey sebab kita dah sediakan dia untuk pergi tuition. Tapi dia cuma ambil subjek-subjek yang dia rasa lemah. Yang palingnya dia takut sekali adalah maths. Jadi saya terpaksa macam cari extra tuition lah untuk dia, untuk admin tu memang itu yang paling personal tutor. Oh, admin tu pergi kat sana. Untuklah sebulan sebelum final exam tu saya cari personal tutor untuk dia lah. Sebelum tu dia pergi tuition biasa je. Tapi bila tengok makin dekat makin dia nervous dengan admin tu. Jadi untuk ni at least datanglah last month tu, datang sebulan cikgu untuk bimbing dia lah yang last minute ni. Itu saja yang saya nampak cabaran. Apa yang perempuan dapat identify dalam anak-anak puan, diorang punya strengths and weaknesses yang puan tak nampak sebelum ni and puan nampak semasa proses untuk penyediaan SPM? Cita-cita dia nak buat medik. Saya tak tahulah sekarang dia masih stick to the decision ke, sebab bila banyak kali kita propose tukar, cuba ada second option, dia kata tak, tu je dia punya option yang dia ada. Sebab dia memang berusaha nak betul-betul nak buat medik lah. Kita dah bagi pro and cons dia pun, dia still fix to the decision yang dia nak buat medik. Hari nak dapat result, saya paling risau kalau result dia teruk. Sebab dia ni, dia very determined. So bila dia dah usaha keras, so kalau result dia tak macam yang dia expect, dia takut dia sedih lah. Sebab kita orang ni tak ada pasangan, dia yang usaha lebih kan.
Jadi bila dia rasa, takut dia rasa kecewa sangat sebab dia yang banyak berusaha. So tak tahulah sama ada sekarang ni dia masih dengan decision dia untuk buat nak jadi doktor lagi. Nak terus. Sebab dia memang daripada dia form 4 dia dah fix dia punya, dia dah set dia punya decision untuk jadi apa. Jadi dia kena usaha ke arah tu je lah. Oh. Orang ni macam lagi bagus daripada saya dulu. Alright, okay, di sini saja pada hari ini. Ari Ruslan, Awani Rangers.